Rompe bus. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Gitama, channel yang merekomendasikan tempat tongkrong yang pastinya hits ya guys dari Bekasi. Oke, jadi kali ini gue gabut malam-malam gak tau mau kemana. Jadi gue rencana pengen nyari tempat tongkrong yang pastinya hits ya guys, yang bisa diajak santai-santai, tempat tongkrong yang worth banget pokoknya buat anak-anak muda yang lagi gak punya uang ya guys. Pokoknya ikutin terus keseruan gue dan jangan lupa bantu support channel gue dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Enjoy this video, come on. Finally, akhirnya kita udah sampai di neraka. Langsung aja kita masuk. Nah, ini gue udah berada di depan tempatnya ya guys. Langsung aja kita cari tempat ini ya guys. Mon. Oke guys, jadi gue udah masuk ya. Udah pesen juga makanannya. Tadi juga pikir tuh dari depan kayak nggak kayak ini gitu tempat nongkrong masa iya sih di jalan seperti ini. Dan ternyata gue masuk ke dalam, di sini juga pengunjungnya masih ramai ya guys karena belum lama opening di bulan apa tuh, di bulan Maret 2024 kalau nggak salah. Nah untuk di sini tuh menu makanannya lumayan lengkap yang tadi gue lihat ya. Harganya tuh dari harga 5.000 sampai 20.000 ke atas guys. Juga untuk lokasi juga agak strategis. Tempatnya itu jadi ada di pinggir jalan. Buat kalian yang sini mau naik mobil, gue saranin sih lebih baik dari rumah tuh ke sini kalian dengan bawa motor aja karena agak ngeri juga karena parkirnya itu di pinggir jalan guys. Nah, untuk jam operasionalnya itu di sini dia buka dari jam 4 sampai jam 12. Nah, di jam 12 nya itu dia udah post order. Tutupnya itu di jam 1 ya guys. Tadi gue lihat di situ menunya ada pancong, terus bubur kacang hijau, ada mie rebus. Jadi konsepnya sih yang gue lihat di sini itu kayak warteg. Cuma lebih dominan ke pancongnya guys. Nah, namanya di sini itu yang gue lagi tempatin tempatnya tuh namanya Pancong Neda guys. Untuk pelayanannya juga lumayan ramah. Terus untuk pembayarannya juga udah lebih agak modern ya. Sekelas warkop udah bisa pakai debit ya guys. Nah terus juga yang uniknya di sini kalian mesen mie rebus, kalian bisa pilih sendiri mie-nya mau yang kayak gimana. Kalian tinggal ambil varian mie-nya itu yang mau kalian pilih guys, yang mau kalian pesen. Nah, terus sekarang ini gue udah pilih menu makanannya yang gue ambil, yang gue pesen itu best sellernya di sini namanya Pancong Red Velvet Ice ya guys. Itu harganya lumayan murah buat nongkrong yang bener-bener low budget, yang gak bikin kantong kering ya guys. Nah, terus untuk fasilitasnya yang gue lihat di sini ada toilet, juga tempat charging HP di sini juga tersedia ya guys. Jadi buat kalian yang mau nongkrong sambil ngerjain tugas pastinya bisa banget ya guys. Karena di sini tersedia charging HP-nya lumayan banyak. Nah untuk foto-foto yang kalian di sini tuh mau bareng teman kalian bisa banget. Ada spot-spot foto juga yang kelihatan lebih estetik ya guys di areanya. Tuh bisa kalian manfaatin untuk foto-foto sama teman kalian guys. Nih jadi yang gue pesen Pancong Red Velvet Ice sama minumannya tuh air mineral guys. Tuh unik sih, gokil juga buat nongkrong yang satu ini. Gue pikir itu nggak kayak ngejanjiin nih tempat nongkrong, tapi setelah gue tahu isinya ternyata unik juga guys. Buat kalian yang punya budget minim buat nongkrong, gue saranin kalian bisa kesini guys. Dan untuk lokasinya nanti gue cantumin di kolom deskripsi ya guys. Pokoknya buat kalian yang mau ngopi-ngopi santuy dengan budget minim, gue saranin kesini aja guys, Pancong Neda. Karena kalian juga bisa dapet harganya yang murah-murah
dan varian menunya di sini banyak banget ya guys. Pokoknya wajib banget kalian di sini karena masih baru, masih hangat, tempatnya juga masih kelihatan lebih rapi ya guys. Pokoknya wajib kalian di sini khususnya buat warga Bekasi ya guys. Oke, langsung aja gue mau icipin dulu ya guys ini menunya. Gue pesen red velvet tadi. Nah, untuk kalian yang punya rekomendasi tempat, tempat nongkrong yang bagus, kira-kira gue harus review tempat mana lagi. Khususnya yang gue prioritasin itu daerah Bekasi ya guys. Kalian boleh komen di kolom komentar, gue harus review mana lagi. Rekomendasi gue tuh di sini buat kalian yang benar-benar pengen nongkrong tapi masih mikirin budget. Dari harga 5.000 kalian bisa nongkrong di sini guys. Oke, gue langsung mau cicipin dulu guys menu panjang yang gue pesan tadi. Mungkin sekian yang bisa gue kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and see you.